Sarada adu nasib sama Naruto. Di Boruto Nerf Generation episode 22 ada sebuah scene ketika Sarada, anak Uchiha satu ini, mengatakan ke Tuan Hokage yaitu Naruto kalau dia ini tidak akan mengerti perasaannya. Masalah utamanya Sarada ini karena cuma ditinggal oleh bapaknya. Parahnya, si Jamet ini sampai lupa sama muka anak sendiri. Bahkan dicek ternyata gennya Sarada ini mirip dengan Karin. Padahal cuma salah paham doang. Itu sebenarnya tali pusarnya si Sakura. Alhasil, Sarada menganggap keluarganya ini gak ada yang peduli dengan dia. Pas Naruto datang, Naruto dikatain, "Kau tidak akan mengerti perasaanku." Anjing mulut Uchiha, Naruto, men. Dari kecil gak punya siapa-siapa, dibenci satu desa pas masih bocil. Duitnya dikorupsi sama si monyet. Mau beli ramen aja susah. Diajakin adu nasib, anjing. Di sini itu bahkan Naruto sampai ngebatin, coy. Jahat banget Uchiha bocil satu ini, ya. Kalau mau adu nasib, kira-kira lah ya. Sama Boruto gitu, jangan sama Naruto.